إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتابعي التابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوان أخوات para jamaah Masjid Al-Ihsan atau Nurul Ihsan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita dipertemukan lagi dalam majelis ilmu ini untuk terus sama-sama kita memupuk, memperbaiki kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan qul hal yastawi alladziina la ya'lamuuna wal ladziina ya'lamuun qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, tidak akan pernah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu akan menjadikan pemiliknya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya kebaikan, sering kita dengar di setiap majelis ilmu ucapan Rasulullah SAW yang sangat istimewa sekali, mengatakan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya kebaikan, yufaqihu fid-din. Satu-satunya tanda orang yang senantiasa akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemudahan di dalam memahami agama ini, yang menjadikan dia istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, memasuki pembahasan Asy-Syirkul Asghar. Dalam terjemahan halaman berapa itu ya? Ayat halaman 55. Ya. Pembagian syirik secara global, secara garis besar ada dua. Yang pertama kita sudah baca ulasannya oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan, yaitu Asy-Syirkul Akbar, syirik yang besar, yang sangat berbahaya,
Yang kedua adalah syirik asghar. Yang definisinya kemarin kita sama-sama baca, syirkul akbar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya. Lalu asyirkul asghar, syirik kecil, wa huwa ma warada fil kitab was sunnah tasmiyatahu syirkan. Syirik asghar adalah apa saja yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan penamaan syirik. Namun tidak masuk ke dalam syirik yang besar. Wa dallatil adillah ala anna sahibahu la yakhruju minal billah. Dalil menjelaskan bahwa pelaku syirik kecil tidak keluar dari Islam, tetapi perbuatannya dikategorikan kesyirikan, yang nanti dalam pembahasannya apakah ya, diampuni atau tidak pelaku syirik kecil ketika dia meninggal dalam keadaan melakukan syirik kecil. Ya. Ada ulasan dari para ulama. Ya. Jadi secara definisi, asyirkul asghar, syirik kecil, adalah setiap perbuatan syirik yang disebut di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul atau sunnah Rasulullah SAW penamaannya sebagai syirik, akan tetapi pelakunya secara dalil yang sharih dan sahih tidak dikategorikan seseorang yang keluar dari Islam. Itu syirik kecil. Ya. Maka dalam definisi lain adalah perbuatan syirik yang mengarahkan kepada syirik yang besar. Karena bisa jadi seseorang pelaku syirik kecil ya, bisa menjadi syirik yang besar ketika meyakini misalnya di dalam sumpahnya dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak bersumpah dengan nama tersebut, maka dia akan tertimpa oleh mudharat seperti orang-orang ya, sijani, orang-orang tarekat yang senantiasa bersumpah dengan nama syekhnya demi syekh fulan. Ya. Saya akan melakukan ini. Dia bersumpah dengan nama syekhnya. Dia berkeyakinan bahwa dengan bersumpah, dengan tidak bersumpah dengan nama syekhnya itu akan tertimpa oleh mudharat. Karena syekhnya itu diyakini punya tasarruf, punya andil di dalam mengatur alam semesta ini, menimpakan seseorang bahaya atau memberikan pertolongan. Bisa ya. Maka yang tadinya adalah syirik kecil bisa menjerumuskan kepada syirik yang besar. Wa huwa naw'an. Syirik kecil ini ada dua macam. Coba ya, dibaca yang pegang bukunya. Bismillahirrahmanirrahim.
Syirik ini ada dua jenis. Jenis pertama, syirik dalam lafaz, seperti bersumpah dengan selain Allah. Rasulullah bersabda, "Man khalafa bighairillah faqad kafara aw asyraka." Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik. Seperti ucapan, "Kalau bukan karena Allah dan kamu, selama Allah dan kamu berkehendak," ini adalah syirik dalam lafaz. Iya, cukup. Ya. Mohon diperhatikan, macam yang pertama dari syirik yang kecil adalah syirik di dalam ucapan. Lafaz itu maksudnya dalam ucapan. Ya. Seperti seseorang yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Contoh misalnya seseorang mengatakan demi ibu saya. Iya. Demi syekh saya. Seorang ya thariqah ya banyak yang bersumpah dengan nama syekhnya. Demi Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya itu. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia sudah terjerumus di dalam kekufuran atau kesyirikan. Maksudnya di sini adalah kufur atau syirik yang kecil. Sekali lagi, jika itu hanya di dalam lafaz, dalam ucapan tidak ada keyakinan bahwa yang dijadikan sebagai objek sumpah itu memiliki tasarruf di alam semesta ini, memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini, baik itu memberikan kebaikan atau menimpakan bahaya seperti tadi yang kita sebut. Tetapi kalau sudah ada keyakinan bahwa yang dijadikan sebagai sumpah itu memiliki andil di dalam mengatur alam semesta ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumus dalam syirik akbar. Ya. Selalu jelas? Ya. Tapi kalau masih hanya ucapannya saja demi ibu saya, dia tidak yakin bahwa ibunya turut andil di dalam mengatur alam semesta ini. Hanya karena cintanya yang luar biasa terhadap ibunya, maka dia bersumpah nama dengan nama ibunya. Ya. Maka dia terjerumus di dalam syirik yang ya, syirik asghar. Ya. Misalnya di sini dicontohkan oleh Syekh Fauzan rahimahullah taala, ucapan seseorang yang mengatakan laulallah wa anta, seseorang yang mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain tatkala dia tertimpa suatu musibah, lalu ya diselamatkan oleh seseorang dari musibah itu, ya, dia akan ditabrak, kemudian ya, dengan sigap dan cepat orang yang di sampingnya itu menarik dia. Terlepaslah ucapan orang itu mengatakan laulallah wa anta, kalau bukan Allah dan kamu, tadi saya ditabrak. Ya. Ini ucapan adalah syirik, namun masuk dalam syirik yang kecil. Kalau hanya dalam ucapan saja. Ya. Karena dalam ucapan saja masuk dalam syirik kecil. Atau ucapan seseorang Masya Allah wa syaita, ini benar-benar kehendak kamu dan kehendak Allah, atau kehendak Allah dan kehendak kamu. Jadi mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya, dalam kehendak. Ini termasuk syirik kecil.
Kalau dia masih meyakini hanya Allah yang menghendaki terjadinya itu, ya, baik hilangnya musibah atau datangnya manfaat kepada diri. Hada syirkun fil alfal, ini adalah kesyirikan di dalam ucapan. Jelas ini, ya. Macam yang pertama syirik dalam ucapan, itu dimaksud dengan dalam lafal. Yang kedua adalah an-nawthani syirkun khafi fil qulub, kesyirikan yang tersembunyi di dalam hati. Maksudnya adalah dalam niat. Wa huwa anwa', ini bermacam-macam. Ya. Yang paling tampak abrazuha adalah ar-riya, yang paling banyak tersebar, ya, di tengah kaum muslimin, bahkan syirik kecil yang namanya riya ini. Fa huwa ya'ridu lima yara min al-a'mal, lima yura min al-a'mal wa huwa ala nawain. Ya, dibaca an-nawthani yang kedua, macam yang kedua. Syirik asghar jenis kedua. Syirik khafi atau samar di dalam hati. Ini banyak macamnya. Yang paling nampak adalah riya, yaitu menunjukkan apa yang bisa dilihat dari amal perbuatan. Ini ada dua jenis. Pertama, riya orang-orang munafik yang keberadaan mereka ada di lapisan bawah dari neraka, yang memperlihatkan kepada manusia amal-amal mereka, tapi keyakinan mereka, hati mereka masih kufur. Demikianlah, semoga Allah melindungi kita dari yang disebut riya kufur, karena pelakunya tidak beriman kepada Allah, akan tetapi menampakkan amal salih hanya untuk tujuan duniawi semata. Langsung yang kedua. Yang kedua, riya yang terjadi pada seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya ketika beliau mendatangi mereka saat mereka sedang membincangkan tentang dajjal. Beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu apa yang lebih aku khawatirkan atas diri kalian bagiku daripada al-masih ad-dajjal? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau berkata, yaitu riya. Seseorang di antara mereka mendirikan syarat, lalu dia memperindah syaratnya ketika mengetahui bahwa ia sedang dilihat oleh orang lain. Ini bisa terjadi kepada setiap muslim dan mukmin. Maka jika ia mendapati dalam dirinya sedikit dari riya jenis ini, kemudian ia meluruskannya dan kepahamkan kembali kepada ikhlas untuk Allah SWT, maka ini tidak mengapa baginya selama ia mampu mencegahnya. Adapun jika ia meluruskannya, maka amalnya batal apabila yang demikian itu dimulai dari awal. Demikian juga bila riya muncul di tengah amal perbuatan dan terus berlanjut, maka batallah amalnya. Menurut pendapat yang rajin, demikian juga sum'ah, yaitu apa yang bisa didengar dari ucapan-ucapan seperti zikir, bacaan Al-Quran yang bertujuan agar didengar manusia dan mereka memujinya. Ya. Sum'ah. Cukup. Ya. Jadi, macam yang kedua dari syirik kecil setelah syirik dalam ucapan adalah syirik khafi. Ini adanya di dalam hati, berkaitan dengan niat. Ya. Yang paling banyak menyebar dan paling tampak dalam bagian yang kedua ini adalah riya dan sum'ah. Ya. Yaitu memperlihatkan kepada orang lain amal-amal kebaikan. Ya. Karena berharap pujian dari manusia atau mengharapkan dunia yang akan dia peroleh. Ini ada dua macam riya ini. Yang pertama, riyanya orang munafik, yang merupakan riya kufur namanya. Di mana orang-orang munafik tempatnya adalah fid darkil asfali
minan nar innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Ya, mereka riya menampakkan amal soleh. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an di surat yang keempat, surat An-Nisa di ayat 142. Ya, surat An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak bisa ditipu karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Wa huwa khadi'uhum. Allah Maha hebat dalam membalas tipuan mereka. Bagaimana tipuannya kepada Allah itu? Ya, wa idza qamu ila sholati qamu usala yurauna an-nas. Orang-orang munafik itu apabila berdiri untuk sholat, dia melaksanakan dengan bermalas-malasan. Yurauna an-nas, mereka riya dengan sholatnya. Kalau dilihat oleh orang, dia berusaha memperlihatkan kekhusyuan, kesungguhan di dalam sholat. Yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit dari waktu yang mereka miliki. Di sini dijelaskan berkaitan dengan orang munafik. Orang munafik itu mereka pada dasarnya memendam kekufuran, memperlihatkan keimanan, termasuk yang pura-pura sholat, tapi dengan malas-malasan, kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu usala, dengan malas-malasan. Lalu kalau dilihat oleh seorang yang beriman, mereka yurauna an-nas, berusaha memperbaiki karena ketamakan terhadap dunia orang munafik itu. Ya. Supaya pertama mereka tidak terancam jiwanya oleh kaum muslimin. Karena kalau ketahuan mereka munafik, mereka dibunuh oleh kaum muslimin. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika ya, ada seorang yang melakukan perbuatan orang munafik, maka salah satu sahabat ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menawarkan diri, ya Rasulullah, bolehkah saya panggal lehernya karena dia sudah melakukan perbuatan orang munafik. Ada seorang yang membocorkan rahasia kaum muslimin ke kota Mekah, ya, maka begitu ya Umar mendengar cerita itu, Umar bin Khattab langsung mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya memanggal lehernya. Tidak tak, ya, bukan memukulnya, tetapi izinkan saya, ya Rasulullah, untuk memegang lehernya. Karena orang munafik itu orang yang jahat, ya. Tetapi untuk menyelamatkan diri, mereka yang memperlihatkan kebaikan amal soleh di tengah kaum muslimin, padahal hatinya kufur, ya. Itu yang disebut dengan nifaq i'tiqad, ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di mulutnya mereka mengatakan kami beriman, tetapi hatinya kufur. Ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yaitu perilaku mereka kalau bertemu dengan orang beriman, pura-pura beriman, mengatakan kami beriman bersama kalian. Tetapi kalau sudah ketemu dengan sesama munafiknya, inna ma'akum, kata mereka. Ya, kami sebenarnya bersama kalian. Ya. Innama nahnu mustahzi'un, jahatnya. Mereka mengatakan kami hanya memperolok-olok orang yang beriman. Jadi hati mereka memendam kekufuran. Maka riaknya orang munafik adalah riak kufur. Ya. Ini macam yang pertama. Ya.
Hada wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari riya kufur ini. Orang yang di dalam hatinya tidak meyakini, ya, tidak beriman, pura-pura beriman, pura-pura beramal soleh, waliyadzubillah, untuk menyelamatkan diri atau untuk memperoleh, ya, dunia. Kenapa dikatakan riya kufur? Lianna ashabahu la yu'minuna billahi azza wa jalla. Karena pelakunya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama yatadhaharuna bil amal as-salihah li ajli matamihid dunya. Mereka melakukan amal soleh karena ada yang diharapkan keuntungan dunia, berupa keuntungan dunia. Walhamdulillah. Ya. Ini bukan lagi, ya, masuk dalam, ya, syirik kecil, tetapi kekuburan. Riaknya orang munafik. Nah, yang kedua, riya yang terhasil, yang muncul dari seorang muslim, ya, bisa, ya, namanya riya adalah, ya, penyakit akidah ini, ya, karena tidak terlihat niat orang itu, tidak terlihat. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, inna asyadda syai'an mu'alajatuhu niat, ya, sesuatu yang saya susah untuk membenarkannya, meluruskannya adalah niat, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, kepada para sahabat, ya, tatkala para sahabat berbincang-bincang tentang dajjal, ya, tadzakkaruna dajjal, tatkala para sahabat berbincang-bincang tentang dajjal dan kengerian di hari dajjal itu, ya, yang 40 hari, ya, hari pertamanya itu panjangnya seperti 1 tahun, hari keduanya itu lamanya, panjangnya itu seperti sebulan, hari ketiganya itu seperti seminggu, mengerikan, ya, dari segi lama waktunya saya mengerikan, ya, dajjal itu. Kemudian, ya, dia bisa, ya, membalik yang tadinya tanah itu subur bisa menjadi gersang, ya, atau sebaliknya yang gersang bisa jadi subur. Dajjal itu, ya, sebagai ujian atas izin Allah Subhanahu wa taala, bisa menghidupkan orang tua seseorang, ya. Jadi ada hal-hal yang mengerikan. Itu yang diperbincangkan oleh para sahabat, hal yang menakutkan berkaitan dengan dajjal. Maka Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritakan kepada kalian sesuatu yang aku lebih khawatir atas kalian? Akhwafu alaikum ini, yang aku lebih khawatir menimpa kalian, minal masihid dajjal, ketimbang, ya, dajjal, al-masihid dajjal. Faqalu bala ya Rasulullah. Ya, tentu ya Rasulullah, beritakan kepada kami, ajarkan kepada kami. Qala, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah riya. Bagaimana riyanya seorang muslim? Ya, yaqumu ahaduhum fayusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Seseorang berdiri salat, ketika berdiri salat itu dia memperbaiki, mengindahkan salatnya
karena dia melihat ada orang yang melihatnya. Dan ini sering terjadi pada seorang muslim. Ya. Persedekah. Ya. Membanyakkan sedekahnya itu karena ada yang melihatnya tatkala bersedekah. Ya, ada yang memujinya. Ya. Fa hadza qad yaqa'u minal muslim wal mu'min. Ini bisa terjadi pada seorang muslim dan mukmin. Fa idza wajada fi nafsihi syai'an min hadzal riya' qawamahu. Tatkala seorang muslim mendapatkan pada dirinya ada sesuatu yang riya seperti ini, dia berusaha melawannya. Seorang muslim yang benar, maka dia akan melawannya. Qawamahu wa ada ila al-ikhlas, dan berusaha untuk menjadi ikhlas. Berusaha agar amalnya itu tidak gugur. Ya. Berusaha semaksimal mungkin mengembalikan amalnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yadurruhu idza dafa'a. Maka riya yang seperti itu yang muncul lalu bisa dihilangkan sedikit demi sedikit sampai akhirnya begitu berakhir amalnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mengapa. Ya. Adapun kalau terus-menerus dia tidak berusaha menghilangkannya, dia terus berharap pujian dari manusia, diperbaiki bacaan Al-Qur'annya, diperindah ya tatkala menjadi imam atau tatkala membaca Al-Qur'an ya sendiri di masjid, ada yang melihatnya, ada yang mendengarnya, dia perindah supaya memperoleh pujian. Terus itu tidak ada usaha untuk menghilangkan riya itu, ketidakikhlasan itu. Maka fa innahu yabtulul amal idza kana ma'ahu min bidayati, maka batallah amalnya. Ya. Kalau dari awal sampai akhir dia riya, tidak ada usaha untuk menghilangkan riaknya itu, maka tidak ada pahala yang dia peroleh. Karena Rasul mengatakan mana dalam hadis kudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah, man amila amalan asyraka ma'hiya fihi ahadan taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal suatu amal soleh, di dalam beramal itu dia riya, mengharapkan pujian manusia, asyraka ma'ya fihi, kata Allah, dia menyekutukan aku dalam amalnya itu dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, aku tidak akan berikan yang pahala. Artinya hanguslah amal itu, dia percuma, hanya capek lelah saja yang dia peroleh. Kalau itu sedekah, ya hilang, yes, dengan sia-sia, ya hartanya itu tidak memperoleh pahala. Wa kadzalika idza tar'a fi athna'il amal. Demikian juga jika riya itu muncul di tengah-tengah amal, ketika dia beramal, membaca Al-Qur'an atau sholat, tiba-tiba muncul. Tadinya sudah tadinya sudah berusaha ikhlas, tetapi tidak, tiba-tiba muncul ya keinginan untuk memperoleh pujian itu. Ya. Dan itu berlanjut. Ya. Muncul di tengah. Awalnya dia ikhlas. Muncul di tengah-tengah dia baca Al-Qur'an. Sampai selesai tidak hilang itu, tidak berusaha dia menghilangkannya, tidak berusaha supaya ikhlas, maka batal juga. Ya. Tidak ada artinya yang bagian terkecil dari amalnya itu yang dia ikhlas dari awal. Kalau di tengah-tengahnya muncul, maka yang
harus bagi seorang mukmin dari awal dia ikhlas. Kalau dia muncul berusaha menghilangkannya, ya, supaya ikhlas sampai akhir. Ya, supaya ikhlas sampai akhir. Karena persyaratan diterimanya amal itu harus ikhlas dan mutaba'ah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Amal yang saleh itu yang sesuai dengan sunnah. Maksudnya di sini adalah ajaran Rasulullah SAW. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya itu, dalam perbuatan baiknya itu. Artinya ikhlas. Itu yang akan diterima. Kalau ada riaknya, itu artinya dia melakukan kesyirikan. Syirik yang kecil. Ya. Yang gugur amal yang bersangkutan. Kalau itu mutajazzih, kata para ulama, ya, terpisah-pisah. Sedekah pertama atau hari pertama, sedekah hari kedua, sedekah hari ketiga. Sedekah hari pertama ikhlas, sedekah hari kedua di situ dia riya. Ya. Sedekah hari ketiga ikhlas. Maka yang tidak berpahala adalah sedekah hari keduanya saja. Tapi kalau itu adalah satu unit salat, ya. Salatnya 2 rakaat atau qobliyah zuhur 4 rakaat. Dari awal sampai yang 4 rakaat itu, ya, semuanya riya, maka gugur. Ya. Gugur tidak ada pahala. Ya. Wa kadzalika sum'ah, demikian juga sum'ah. Sum'ah itu adalah memperdengarkan amal kebaikan supaya dipuji juga. Ya. Lima yusma'u minal aqwal. Ya. Yang bisa didengar oleh orang, dia perdengarkan bacaan Al-Qur'an, zikirnya, dia lihat di dalamnya, min ajli an yasma'ahu an-nas, karena ingin didengar oleh orang, wa yathnuna 'alaihi, dan memujinya. Jadi dia berharap pujian manusia. Ya. Wa yaqau fil aqwal al-mashru'ah min qira'ah wa adhkar wa ghairi dzalika. Dalam qira'ah Qur'an, ya. Dalam berzikir dia mengeraskan suara supaya didengar oleh orang. Ya. Maka, ya, ini termasuk amal yang tidak berpahala karena ada di dalamnya sum'ah. Aw an yaqa'a fi nafsihi syai'un min hubbi tsana', fa hadza syirkun ashghar. Termasuk dalam syirik kecil. Demikian juga dijelaskan di sini minasyirkil khafi, termasuk kesyirikan yang tersembunyi. Ayuridul insan bi'amalihid dunya. Seseorang menginginkan dengan amal kebaikannya itu berharap dunia. Bayamalu amalan solihan wa huwa yuridu tom'ad dunya. Seseorang beramal soleh karena mengharapkan dunia. Ya, betul-betul dia, ya, murni ingin memperoleh dunia dengan itu. Maka ini termasuk juga di dalam syirik khafi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang berharap kehidupan dunia dan perhiasannya,
maka kami berikan kepada mereka, ya, dikarenakan ya perbuatannya. Wa hum fiha la yubkhasun. Ya. Mereka tidak akan dikurangi. Barang siapa yang beramal karena berharap dunia, maka Allah akan berikan. Tidak akan dikurangi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak akan memperoleh di akhirat kecuali neraka, kata Allah. Ya. Seseorang yang melakukan perbuatan baik, ibadah, berharap dengan ibadahnya itu supaya memperoleh dunia. Apa contohnya? Seseorang yang menuntut ilmu agama yang seharusnya itu lillahi ta'ala, tetapi dia belajar bagaimana caranya supaya memperoleh dengan ilmunya, dengan kecerdasan dalam ilmu agama itu, supaya memperoleh jabatan yang tinggi, ya, supaya memperoleh dunia, ya. Maka ya, ini tidak memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan, gimana kalau kita ya pengin pintar ya, supaya bisa ya memanfaatkan kesempatan untuk dakwah. Kan ada ya, kalau di tempat-tempat tertentu ya, di perkantoran atau di perusahaan-perusahaan, kalau tidak ada titelnya ustaz, gak ada embel-embelnya di belakang namanya atau di ya depannya, doktor ya, LCMA, gak dipakai. Nah, ada orang niatnya baik, kita bertujuan itu supaya memperoleh gelar itu, supaya ada kesempatan kita dakwah, memperbaiki, menasihati kaum muslimin yang di kelas atas, di kantor-kantoran. Bolehkah seperti itu? Boleh kan? Ya. Dijawab oleh para ulama, kalau untuk kepentingan akhirat, niatnya untuk kebaikan, dia belajar supaya memperoleh gelar. Karena dengan memperoleh gelar, dia bisa punya kesempatan ya, untuk berdakwah di lingkungan-lingkungan akademik. Ya, di perguruan tinggi dia bisa menjadi dosen. Di situ dia bisa dakwah. Di kantor-kantor ya, akan dipanggil. Ya, ilmunya itu akan bermanfaat untuk mereka. Maka ini tidak masalah. Ya. Tidak termasuk orang yang belajar agama untuk kepentingan dunia. Ya. Karena untuk maslahat akhirat. Ya. Supaya bisa berdakwah. Ini untuk kemaslahatan akhirat, tidak masuk di dalam ya riya ini. Ya. Ini riya dalam niat tujuan. Yaitu seseorang yang bertujuan mempelajari agama untuk memperoleh dunia, ya, semata-mata. Ya. Tidak termasuk belajar ilmu yang sifatnya untuk memperoleh dunia, ya. Ilmu dunia, ya. Seseorang mempelajari ilmu tentang mesin, ilmu matematika, fisika, dan lain sebagainya itu, ya, untuk bisa mencari dan mudah mencari kerja, dari nafkah, tidak masalah, ya. Bebas saja kalau yang masuk dalam syirik khafi
dalam masalah maksud itu adalah belajar ilmu akhirat, ya, ilmu agama untuk memperoleh atau mengeruk dunia, menumpuk dunia niatnya semata-mata. Maka ini termasuk dalam syirik khafi, maka gugur amalnya. Ya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, ya, man talabal ilma, ya, liyanala bihan dunia, ya, barang siapa yang menuntut ilmu, ya, untuk memperoleh dunia, lam yarih ra'i hadal jannah, dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Ya. Sedangkan aroma surga itu bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Waliyadzubillah. Adapun ibadah, ibadah disebut di sini amal ibadat kayu sholli min ajli tamaid dunya au yujahidu min ajli tamaid dunya au yatlubul ilma au yahujju fa hadza dakhilun fi hadhihi al. Adapun dalam masalah ibadah seperti seseorang salat karena berharap pujian manusia dan mengharapkan dunia semata, ya, termasuk orang yang sholat malam, ya, karena dalam kondisi dia kesulitan rajin sholat malam, ya. Kata para ulama, sholat malamnya itu niatnya supaya memperoleh dunia. Dulu sebelum dia apa namanya miskin, nggak pernah sholat malam, ya. Begitu ditimpa sama musibah di pihak kampus, ya, apa namanya, banyak hutangnya, rajin sholat malam, ya. Maka ini termasuk di dalam syirik khafi, beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata ingin dunia. Begitu dia memperoleh harta dunia, berhenti sholat malam. Ini termasuk dalam, ya, dalam syirik khafi, ya. Demikian juga orang yang jihad ingin memperoleh pujian supaya dikatakan pendekar, masuk dalam salah satu kelompok manusia yang pertama kali dinyalakan api neraka, kata Rasulullah SAW. Ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan dengan nikmatku? Dia mengatakan, aku berjihad di jalanmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu sudah dusta. Ya. Kamu berjihad supaya dikatakan pemberani. Anta jari. Ya, supaya kamu dikatakan pemberani, pahlawan. Ya, supaya dikenang nama, ya, maka dilemparkanlah ke dalam neraka sebagaimana orang yang, ya, menuntut ilmu karena ingin dipuji oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya. Wa hum fiha la yukhasun, dan tidak akan dikurangi. Ya. Tetapi di akhirat mereka tidak akan menemukan pahala. Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan, ya, dalam hadis kursi Allah berfirman, man amila amalan asyraka ma'iya fihi ahadan darabtu wa syirka.
Barang siapa yang beramal ya, di dalamnya ada syiriknya, riya, maka Allah tidak akan memberikan pahala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ta'isa Abdul Khamisah, ta'isa Abdul Khamila, ta'isa Abdul Dinar wa Dirham." Ta'isa maksudnya adalah celaka, celaka, binasa orang yang menjadi hamba khamisah. Khamisah itu ya pakaian-pakaian yang mewah ya, jadi gambaran dari dunia. Ta'isa Abdul Khamila, apa Khamila ya, termasuk harta dunia juga. Ta'isa Abdul Dinar, celaka binasa orang yang menjadi hambanya dinar dirham. In u'tiya radiya, jika dia diberikan atau dia memperoleh dunia itu radiya, dia senang. Wa illam yu'ta lam yarda, kalau dia tidak memperoleh dia tidak ridha, tidak ya tidak suka ya. Fa hadha naw'un min asyirk, ini adalah bagian dari syirik. Fal insan yukhlisu a'malahu lillahi azza wa jalla, maka kewajiban setiap kita untuk ikhlas dalam beramal ya, membuang segala macam ya, bentuk syirik yang kecil yaitu riya, dan tujuan-tujuan untuk memperoleh dunia dengan amal kebaikan. Jangan sampai, sungguh sangat rugi orang yang bertujuan hanya untuk dunia beramal soleh. Ya, kemudian kita selesaikan sedikit ini perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Yang pertama, syirik akbar menjadikan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirik asghar tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, tetapi sekali lagi amalnya itu menjadi gugur, tidak berpahala ya, termasuk juga dalam al-kabirah, al-kabair, termasuk dosa besar, bahkan lebih besar daripada zina ya, minum minuman khamr. Syirik itu sekalipun syirik kecil, itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lain. Nah, ya. Umpama boleh seseorang mengatakan lebih baik seseorang itu minum minuman keras daripada ya, aliyah dan lain sebagainya itu. Seumpama diperbolehkan mengatakan itu, tapi tetap perbandingan di sini lebih besar dosanya syirik kecil daripada minuman khamr, itu bukan untuk meremehkan namanya ya, dosa-dosa besar selain syirik. Kenapa dimasukkan di dalam dosa besar kabair, wa huwa wasilah ila syirkil akbar? Karena syirik kecil itu adalah merupakan atau yang akan mengarahkan kepada syirik besar ya, kepada syirik yang lebih dahsyat, lebih berbahaya ya. Kemudian syirik besar menggugurkan seluruh amal, menjadikan seluruh amal tidak berpahala. Adapun syirik yang kecil ya, kalau itu sekedar riya atau sum'ah, maka yang gugur adalah amal yang sedang dilakukan yang ada di dalamnya syirik kecil ya. Amal yang lain yang
dilakukan dengan ikhlas tetap berpahala. Insyaallah jelas. Jadi syirik besar, seseorang yang terjerumus di dalam syirik besar, jika mati dalam keadaan melakukan syirik besar, maka seluruh amalnya itu hangus, tidak ada pahalanya. Beda dengan syirik kecil. Yang hangus adalah amal ibadah yang di situ ada syirik kecilnya, ada riaknya, ada semua. Yang lain yang dilakukan dengan ikhlas tetap berpahala. Itu perbedaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa syirik yang besar ya menghalalkan darah seseorang. Yaitu diperbolehkan untuk diperangi, karena Rasulullah SAW mengatakan ya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bertauhid secara bersih, tidak terjerumus dalam syirik yang besar. Maka Rasulullah SAW ya, bersama para sahabat radhiyallahu anhu memerangi orang-orang musyrik yang menyembah berhala, pohon-pohon, yang masih datang ke kuburan-kuburan meminta berkah, itu diperangi ya. Karena itu mengotori tauhid ya. Sedangkan syirik kecil ya, pelakunya tidak diperbolehkan untuk diperangi atau tidak halal darahnya ya, juga hartanya, karena terhitung masih muslim, tidak keluar dari Islam. Namun para ulama khilaf ya, apakah dosanya diampuni sekiranya dia mati dalam keadaan berbuat syirik kecil? Khilaf para ulama ya. Ada di antara para ulama mengatakan tidak diampuni dosa orang yang melakukan syirik kecil. Ini hati-hati kita ya. Pelaku syirik kecil kalau dia mati dalam keadaan riya misalnya, sum'ah, maka tidak diampuni dosanya berdasarkan dalil yang kuat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Surat An-Nisa ayat 28 itu. Yang 48 menunjukkan bahwa tidak diampuni dosanya. Ini perlu kita hati-hati. Dalilnya kuat dalam Al-Qur'an. Karena ayat ini berbicara secara umum, syirik besar maupun syirik kecil, tidak disebut, tidak dirinci yang besar saja, tetapi umum berlaku untuk yang besar dan yang kecil. Maka kata para ulama, yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan tidak diampuni. Ya. Akan tetapi dia tidak kekal di dalam neraka. Ya. Tidak kekal di dalam neraka. Ya. Karena yang menjadikan kekal di dalam neraka itu hanya syirik yang besar. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Jadi yang menjadikan seseorang kekal di dalam neraka adalah syirik yang besar. Ya. Syirik yang kecil itu tidak menjadikan seseorang kekal di dalam neraka. Ya. Namun akan berada di dalam neraka itu dalam waktu yang lama, kata para ulama. Ya. Makanya disebut ya, khalidina fiha itu. Orang yang syirik kecil dalam waktu yang lama. Namun harus kita berhati-hati, karena namanya syirik itu dosa di atas dosa-dosa besar, minum-minum khamr, ya,
berzina. Oleh karena itu ada sejarah ya dalam biografinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diceritakan beliau ya puluhan tahun terus mengajarkan tauhid, tidak pernah ganti-ganti. Melihat di tengah-tengah murid-muridnya itu seperti ada kebosanan, karena yang dikaji tauhid terus, tauhid terus, tauhid terus, ya, tauhid terus yang dikaji. Ya, suatu saat beliau melihat kok ada pada kurang peduli dengan kajian, maka beliau ya membuat satu ya ini cerita untuk apa menarik perhatian. Beliau mengatakan tadi ya di jalan ada orang berzina di pinggir jalan, maka murid-muridnya itu di mana sih, di mana ya, kita gerbek sama-sama, kita diseret sama-sama orang yang berzina. Dan tadi ada orang yang ya, minta-minta kepada kuburan, orang berdoa di kuburan minta berkah. Mereka tidak antusias ketika diceritakan masalah itu. Tapi ketika diceritakan tentang ada orang berzina di pinggir jalan, ya, mereka mau rame-rame untuk menyeret orang. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, kok kalian peduli sekali ketika saya ceritakan tentang ada orang berzina di pinggir jalan? Kalian betul-betul ya mengeluarkan reaksi yang luar biasa, ingin menyeret dan sebagainya. Tapi ketika saya ceritakan ada orang ngalam berkah di kuburan dan di sana, kalian biasa-biasa. Kalian menganggap bahwa syirik itu lebih rendah ya daripada perbuatan dosa. Ini menunjukkan bahwa kalian tidak perhatian betul-betul dengan namanya tauhid dan kemurnian tauhid. Ya, syirik itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Ya, dosa-dosa besar seperti zina, minum-minuman khamr dan lain sebagainya itu, ya, judi. Seharusnya perhatian kita terhadap pemberantasan kesyirikan yang merajalela ya di bumi Allah, di, bukan hanya di negara kita Indonesia tetapi di negara-negara Afrika, bahkan negara Arab sendiri ya, banyak orang-orang yang masih datang-datang ke kuburan kalau berkah ya, buat pengelaris dan lain sebagainya itu ke kuburan-kuburan para wali. Ya. Sampai detik ini sekalipun zaman sudah modern, kesyirikan itu tetap merajalela. Ya. Kuburan-kuburan dibangun di sana sini, dijadikan kemudian dikasih lampu, di situ akhirnya orang cari berkah. Ya, meminta-minta. Ya. Keberkahan pengelaris dan lain sebagainya, minta keselamatan, merajalela, dianggap itu hal yang remeh, padahal mengotori tauhid. Kalau itu tadi masuk dalam syirik yang besar, maka seluruh amal kebaikan menjadi hangus, tidak berpahala. Ya. Oleh karena itu ya, Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Mekah dakwah itu lebih fokus kepada pelurusan akidah. Karena pada hakikatnya ketika akidah seseorang bagus, lurus, maka akan berpengaruh kepada amal soleh yang lain. Yang seperti kita sering dengar firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ibrahim. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat tauhid
itu seperti pohon yang akarnya menanjak ke bumi, wafarwa fisama, sedangkan pohon yang menjulang tinggi, subur, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbi, akan bisa memberikan manfaat, baik itu berupa orang bisa berteduh, orang bisa memanfaatkan daunnya, buahnya, pohonnya. Tauhid itu akan menjadikan, membuahkan amal ibadah yang banyak. Orang yang bertauhid yang benar, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan al-kalimatul arba, empat kalimat yang sangat utama, tidak akan membiarkan waktunya sia-sia, senantiasa akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang merupakan tanaman surga, kata Rasulullah SAW. Itu akan keluar dari seorang yang bertauhid yang benar. Ya. Karena yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhid harus kita jaga, kita bersihkan. Jangan sampai terjerumus di dalam syirik. Jangankan syirik yang besar, syirik yang kecil juga dalam menuntut ilmu itu kita berusaha untuk ikhlas. Tidak ada riaknya. Ya. Nanti sampai di rumah kita akan dakwahkan, dakwahi keluarga kita sampai inilah yang kita peroleh. Ya. Tidak bermaksud untuk membanggakan diri dengan ilmu yang kita miliki, tidak untuk bersombong-sombong dengan ilmu, tapi untuk kita dakwahi, kita amalkan. Ya. Waliyadzubillah, kalau kita menuntut ilmu berlama-lama duduk di sini semata-mata untuk riya di hadapan manusia, maka ya, hanya lelah dan capek saja yang kita perlu. Saya kira ini saja. Ya, insya Allah nanti kita ya lanjutkan ke pembahasan beberapa syubhat, ya, kerancuan yang ditebarkan oleh orang-orang yang ya jahil, ya, dengan akidah Islam yang murni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.